nggak apa-apa sih, bukan suatu masalah untuk santri-santri TPQ di San Marco untuk kegiatan belajar ngaji mengaji. Buktinya apa coba? Tuh, kita lihat ke sana, yuk ikutin kakak, yuk. Di sini kelas 4 yang kebetulan sekarang materinya Asmaul Husna. Doa sesudah sholat. Ya, sekarang kakak mau jalan-jalan, lihat-lihat ke asrama. Adik-adik kita sedang mengaji. Mari ikuti kakak. Fasuddu ngasmakum lillah. Bisa dati. Ya, faya Rabbi bisa dati. Terus ngasa takti. Ngasa takti. Ya, sekarang kakak lagi di asrama Mina, yaitu asrama yang paling mewah di acara San Latiko yang ke-6. Kenapa mewah? Karena mepet sawah. La ilaha illallah, Allah.
Tuhan mitteluna ngangangangang. Kayak gimana kondisinya? وعالم وجدانا كل بعض العسى يدوم الذي منك عودتنا لا إله إلا الله الله Sekarang peserta Sanlat Diko 6 akan mengikuti sholat asar berjamaah. فإنك غافل.
jenengnya sedang coba yang tahu satu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nyawane untuk mawani. Gue. Masih sopir orang Jawa. Tugas serampung gue ini. Di balik lamun angger. Siki menungsa rungu ceritane malaikat Israfil ngesuk bang asrune wong sedunia iki mati kabeh. Bang dene seru banget udah di bang. Seru banget. Apa tau apa lu malaikat Israfil kuwi gede banget. Apa tau jujur? Ini ngerti ne? Ngerti ne ngaji. Oh iya. Iya. Oh mati wis mati. Lu mau mati. Ya kan? Sing ngerti. Ngerti. Ada sepatu. Bisa Allah, orang pada kaya dewek. Terus iya muhu bina sih, mboten hajat datang iya bina mujudakan Gusti Allah, orang butuh jeringan. Siap-siap, sila ya sila. Tanggung jawab saya tanggung boba. Dan ini tiga Bismillah Eko boleh, Putra boleh, Rasid. Oke. Sekarang kita kembali ke tema. Persangkaan
gimana sih sebagai salah satu panitia di sini menyelenggarakan kegiatan Sanabiko yang kebetulan sekarang istimewa banget menurut saya. Kenapa sih? Ya karena terselenggaranya sekarang di Pondok Pesantren Al-Malik. Itu kenapa? Kenapa targetnya harus ke sini? Mungkin untuk menambah pengalaman anak-anak ketika liburan kan biasanya hanya main di rumah. Nah sekarang bisa diisi dengan kegiatan lagi. Kan tidak di daerahnya sendiri akan tetapi di daerah. Harapan kakak apa untuk anak-anak peserta Sanabiko ini? Harapannya mudah-mudahan ketika bisa kembali ke rumah lebih taat, lebih soleh dan telah menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Halo. Dari mana semua ini? Mana suaranya? Masih semangat? Tua. Udah pada mandi belum? Belum mandi. Gimana acara hari ini? Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Sekarang peserta Sanabiko 6 sedang menikmati hidangan makan malam. Langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yakin? Nama kamu Ken Ayu Kartika Ningrum. Siapa? Ken Ayu. Jadi kakak ini adalah Ken Ayu dari mana, Mbak? Dari IAIN Purwokerto. Dari IAIN Purwokerto atau ya. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Iya. Siapa tadi? Nama kamu siapa? Iya, Ken Ayu ya. Jangan panggil Ken Arok, apalagi Ken Dedes ya. Iya, nama kakak Ken Ayu Kartika Ningrum. Kemudian ayo kak. Ya, nama kakak adalah, mau yang nama lengkap atau nama panggilan? Nama lengkap. Nama kakak adalah Al-Iz Izzuddin dan Bagus Malik. Lengkap banget ya, Dek. Al-Iz Izzuddin dan Bagus Malik. Biasa dipanggil dan Bagus Malik atau biasa terkenal adalah Malik. Iya, di sini kakak pengen sharing tahu ya, sharing. Pengen berbagi informasi, iya, sama adik-adik tentang apakah? Tentang generasi milenial haus ilmu yang mencintai Rasulullah. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bisa diulangi, ada yang tahu? Di sini siapa yang mencintai Rasulullah? Siapa? Tangan-tangan, oh, hampir semuanya, oh, alhamdulillah. Tahu enggak, Rasulullah itu tokoh 100 oleh Michael Hurt atau penulis buku yang terkenal dari Amerika itu menempatkan Rasulullah di urutan pertama dalam 100 tokoh dunia yang terpenting seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi Rasulullah itu nomor pertama. Jadi kita wajib mengidolakan Rasulullah.